Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain amma ba'd. Pertama, puji syukur kita telah diberikan nikmat oleh Allah masih tetap bisa melaksanakan aktivitas di bulan puasa ini. Kemudian tetap sehat di pertengahan puasa. Kemudian pembahasan kita kali ini dan memunculkan pertanyaan besar, masihkah kesabaran itu ada batasannya? Nah, itu menjadikan salah satu pertanyaan bagi kita. Apakah kesabaran itu memiliki batasan? Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Yang mana pada ayat-ayatnya salah satunya ya ayyuhallazina sabru wasobiru warobitu. Hai orang-orang beriman, bersabarlah dan wasobiru, dan berusahalah kamu untuk tetap sabar. Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar dikarenakan kesabaran ini memiliki arti penting di kehidupan manusia, di mana Allah selalu memberikan kita ujian untuk kita menaikkan derajat kita. Memberikan cobaan itu semata-mata Allah menyayangi kita, dan Allah ingin tahu bahwasanya apakah kita tetap sabar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda ataupun mengabarkan bahwasanya akan ada pemimpin yang lebih menyayangi dirinya daripada menyayangi rakyatnya, yang mana inna asatakunu asaroh, sesungguhnya akan datang, akan muncul. Siapa itu? Al-Asyarah, pemimpin-pemimpin yang mencintai dirinya daripada rakyatnya. Lalu Rasulullah menjawab, yasabru, maka bersabarlah kamu. Sampai kapan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab lagi, isbiru hatta taklaumi al-haut, sampai kamu bertemu denganku di telaga Haud. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya kesabaran yang kita miliki itu tidak bisa kita takar atau kita batasi, karena kesabaran itu sampai pada hayat. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata juga, wasobru fil imad bimanzilatil asrof, kesabaran itu sebagian dari iman, dan badan tidak akan luput dari kepala, dan juga kesabaran tidak akan tumbuh ataupun iman tidak akan tumbuh apabila tidak ada kesabaran. Di sini sudah jelas bahwasannya, dan juga kita sering berbicara bahwasanya innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang sabar. Nah, terkadang kita melihat bahwasanya sampai kapan kita harus sabar? Sabar itu kan ada batasnya. Nah, di sini memunculkan bahwasanya polemik, dendam ataupun iri hati, dengki terhadap orang membuat hablu minannas kita menjadi sangat jauh terhadap manusia ataupun kawan-kawan sekitarnya. Itu menjadikan kita orang yang idealisme. Nah, sabar ini adalah solusinya. Dan beberapa juga kisah ataupun Rasulullah dan Allah pun bersabda di dalam ayat-ayatnya sangat banyak untuk kita untuk tetap sabar. Sabar terhadap ujian, sabar itu banyak. Ada orang yang sabar diuji dengan ujian yang berat. Kemudian ada sabar yang Allah uji hambanya itu kaya, semakin kaya. Mereka diuji dengan kesabaran yang memiliki fasilitas semua. Dengan syahwatnya diuji. Kemudian orang yang sangat terpuruk, tidak punya apa-apa, sengsara diuji. Semua diuji. Dan jangan sekali-sekali menyalahkan bahwasanya kesabaran itu ada batasnya. Itu sangatlah
lucu bahwasanya Allah memberikan kita itu hati yang lapang, hati yang mana itu tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan kemudian sabar ini adalah salah satu kunci untuk bisa menyejukkan hati, kemudian menyejukkan silaturahmi, menumbuhkan rasa kasih sayang. Karena apabila orang tidak memiliki kesabaran, yang selalu marah, itu membuat dia sangat dengki. Maka itu saja yang bisa saya sampaikan, mungkin ada sedikit bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ada kesalahan dalam pemilihan ayat ataupun kurang berkenan. Barakallah, semoga kita tetap sehat dan semangat untuk melaksanakan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.